para pendiri republik ini betul-betul adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan dan memiliki tidak sekedar kecerdasan tetapi juga punya ini. Itu yang hebat. Yang mendorong dia berjuang itu karena keterdidikannya, dan biasanya orang terdidik itu tidak pernah berhenti berpikir. Selalu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan untuk tidak untuk dirinya, tapi untuk kepentingan orang lain.